Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Berjumpa kembali bersama dengan Bro PL Channel ya. Kali ini kita akan melihat ini lur, BIM 5000 spot apa ini lur ya. Dalamannya kayak apa? Ini boxnya lur, isinya ini. Bisa dilihat, kita bisa review sedikit. Ini adalah BIM 5000 lur ya, spot ini lur ya. Ini bagian-bagian dalamnya seperti ini. Ini biasanya untuk kerusakannya ya, kerusakannya biasanya nggak nyala gitu ya, ya sumum lah. Tentunya ada ya faktor ini lur ya. Banyak faktor. Pertama untuk mendeteksi lampu nih kalau nggak nyala itu dari kipas lur. Dari kipas itu kalau salah satu ada yang konslet itu otomatis lur ya, lampu BIM ini nggak mau nyala. Jadi merotek semua ini sistemnya kayak gitu. Itu untuk awal mendeteksinya, untuk awal. Dan yang paling parah itu kalau sudah kena balas ya, atau driver bohlamnya itu kalau lebih parahnya di situ. Di sini keunggulannya nih lur, untuk gobo itu kita bisa modif sendiri, ini bikin sendiri bisa ini lur gobonya. Dari sini gobo itu motif-motifnya bisa dirubah lur. Kalau di BIM yang 300 itu nggak bisa lur. Kalau sini kita bisa modif ya, cuma di ini ya, di BIM ini yang saya tahu nih. Nah, ini dinamo brushless-nya besar-besar loh ya, besar-besar bagian-bagiannya hampir mirip sama dengan BIM yang kecil. Ini bukan rusak loh, ini lagi dibersihkan. Karena lampu seperti ini kadang kala kita kalau nggak mengecek itu banyak debunya lur. Yang di bagian lensa-lensanya itu kadang kotor. Ini servo buat ini ya, motor-motor tadi. Saya bilang, boleh bilang gitu ya. Seperti servo ini cara kerjanya. Ini dalamannya BIM 5000 lur ya. Lumayan berat ini. Lumayan berat. Ini BIM 5000 PR Sport. Ini bukan touchscreen tapi masih manual. Seperti ini soal lampu-lampu, nyalanya ini wah nggak usah diragukan lagi. Ini satu ini aja waduh keren pokoknya, soalnya bohlamnya juga besar seperti ini. Ini yang besar-besar ini kit ini ya, apa servo, kayak servo ini. Mirip
cara kerjanya gitu. Ini soalnya buat ngeremot ini lho. Letaknya di sini ini. Dari motor brushless-brushlessnya ini. Ini ada shutter, itu ada lho kayak di fotografi itu. Buat buka penutup bulamnya ya, biar nyala. Seperti ini. Watt lur ini. 1500 watt ya. 1500 watt. Power 1800, PR 6000. Spot gini loh dayanya loh. Masang ini masang 4 ya. Terasa ya sana ini untuk dayanya yang dipakai. Oke, segitu aja lur ya. Sementara video yang bisa saya bagikan. Mungkin kita bisa bahas di lain waktu lur.